Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, Bapak mute all dulu ya. Jadi supaya kalian bisa fokus mendengarkan instruksi dari Bapak. Baik, sesi kali ini Bapak mau menjelaskan bagaimana langkah atau aturan-aturan ya untuk kalian nanti besok melaksanakan PAT apa ya, penilaian akhir tahun, atau untuk yang kelas, untuk kelas 7, kelas 8 PAT namanya. Kalau untuk kelas 8-7 itu PAS ya, penilaian akhir semester kelas 8 semester 1. Nah, itu yang untuk 87. Untuk kalian yang lain kelas 7 dan kelas 8 itu PAT atau penilaian akhir tahun kelas 8 atau kelas 7 semester 2 untuk naik ke jenjang berikutnya, baik itu kelas 8 maupun kelas 9. Nah, besok karena kita menyelenggarakan PAT-nya di tempat masing-masing, maka untuk kalian yang pertama adalah wajib join dulu ya, join room. Oh, sebelum yang join room ya. Untuk yang pertama, kalian wajib menggunakan seragam sesuai dengan jadwal seragam sekolah. Besok itu hari Kamis, berarti seragamnya apa hari Kamis? Batik ya. Batik FF. Ya, batik, silakan. Jadi batik besok sudah dipakai baju batiknya ya. Nah, itu sudah dipakai. Kalau misalkan Pak seragam saya misalkan nggak kebawa gitu ya, atau misalkan ada nggak ada misalkan ya, atau rusak lah atau gimana misalkan, silakan meminta izin ke masing-masing wali kelas ya. Nanti wali kelas yang menyampaikan kepada panitia, juga meminta izin pada saat join di roomnya. Nah, untuk kalian ya, ini enggak ditambahin ininya ya, room-roomnya tadi ya. Bentar. Ada. Oke. Jadi kalian nanti 71 sampai dengan 87 akan dibagi menjadi 4 room ya, 4 room. Untuk room 1 itu kelas 71, 72, 73. Room 2 itu 74, 75, 76. Ya. Di edaran, di surat edaran sudah disampaikan sih. Bapak mau tampilin nanti lupa di sininya filenya di mana nanti dibuka. Nah, jadi 81, 82, 83 itu di room 3. 84, 85, 86 dan 87 ada di room 4. Masing-masing linknya sendiri-sendiri. Ya. Tidak sama, beda-beda. Di masing-masing room nanti akan ada pengawas ya, dan bisa juga pengawasnya wali kelas kalian sendiri, itu juga boleh nanti untuk gabung. Nah, berikutnya, kalau kalian sudah menggunakan seragam dan join di room, artinya kalian sudah absen ya. Sudah absen. Jadi absennya itu ada dua. Yang pertama di Zoom-nya sendiri, di room yang sudah kalian wajib ada di situ. Yang kedua nanti di G-School, ya kan? Kalau di G-School sudah pasti kalian ngerjakan soal itu sudah terhitung kalian absen mengerjakan soal. Tetapi jangan sampai di G-School-nya ada, di Zoom-nya tidak ada. Nah, berarti nanti akan ada catatan dari panitia bahwa tidak hadir di room Zoom. Itu yang pertama. Nah, Pak, untuk masuk room ke Zoom-nya itu menggunakan apa ya? Nah, sekarang ini kalian pasti banyak ya, ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan HP gitu ya. Jadi langkah pertama adalah kalian masuk dulu ke Zoom. Pak, saya di rumah adanya HP, enggak ada laptop. Ya udah pakai HP. Pak, di rumah saya ada laptop, pakai laptop gitu. Disarankan untuk menggunakan laptop kalau ada laptopnya ya, itu yang paling penting utama. Jadi masuk dulu, join dulu ke room masing-masing.
Mudah-mudahan linknya sudah punya semua ya. Sudah ada di surat edaran kan, sudah dapat semua. Kalaupun besok ada yang tidak tahu, bisa buru-buru japri ke wali kelasnya, nanti akan dikasihkan untuk besok. Jam berapa, Pak? Ya, 7:30 itu kalian sudah ada di room. Ya, ada di room. Nah, untuk join ke room, yang pertama ketentuannya adalah menuliskan kelas dan nama sesuai dengan di daftar absen. Kalau ini daftar absen ya. Jadi contohnya nih 87 87 M Raihan Zafir. Berarti nanti kalian menandakan kelas 87 M Raihan Zafir. Nanti kalau ini 87 M Raihan Zafir ini tidak di room 4, berarti akan dikeluarkan nanti. Kenapa? Misalkan ini masuknya di room 3, salah, berarti salah kamar, salah ruangan ya. Harusnya ada di room 4. Karena 8 4 5 6 7 itu ada di salah. ya di room 4 gitu ya. Jangan sampai salah. Nah, dari sini kan ketahuan. Nah, ini kalian yang sudah masuk dengan menggunakan nama kelas dan nama lengkap kalian sudah bagus nih ya. Sudah bagus. Ada Alika, Kalisya itu udah ada 71 ya kan? 72, 73 sudah bagus nih. Sudah urut di daftar partisipan Bapak ini sudah urut. Nih, kalau kalian perhatikan ini partisipan yang ada di sini nih, tuh sudah urut. 197 sudah urut semua di sini ya. Nah, ini ada yang belum nih. Nah, ini belum. Pak, bagaimana Pak ini mengubahnya? Kalau kalian menggunakan HP, maka kalian cukup merename. Tetapi kalau misalkan tidak menggunakan HP atau menggunakan laptop, saya menggunakan laptop tinggal di rename. Tapi kalau nggak menggunakan laptop, kalian harus sign out dulu, joinnya itu menuliskan nama kalian ya, joinnya. Ini udah bagus nih yang udah ada pakai kelas. Nah, yang nggak ada ini nanti. Nah, besok jangan sampai seperti ini ya. Tuh. Oke, jadi ditambahkan depannya adalah ditambahkan kelas kalian. Ya. Nah, setelah join, maka berikutnya adalah kalian harus mengaktifkan kamera. Baik itu join menggunakan laptop atau menggunakan HP. Ya. Pak, saya cuma pakai HP. Ya nggak apa-apa, udah tetap diaktifkan juga. Kameranya supaya muka kalian terlihat, karena nanti akan ada sesi di mana muka kalian akan di capture atau di screenshot oleh guru yang ada di ruangan tersebut, yang ada di room tersebut. Kalau pada saat di screen kalian mukanya tidak ada atau hanya tulisan doang seperti ini nih. Ini ada Wira nih. Kameranya enggak ada. Ini Rivania. Ini ada Wira, Naura, ya kan? Ini tidak ada kameranya. Tidak ada mukanya di sini gambarnya. Ini Kaira tapi mukanya yang lain di sini. Kan serem tuh, kan? Nah, yang bagus ini seperti ada Hilmi, Rafli. Nah, cuman Hilmi kelasnya masih di belakang ya. Dipindahin nanti di depan nama 74 baru namanya. Nah, ini yang sudah ada. Ya, Pak. Oke. Nah, ini sudah banyak yang sudah mengaktifkan kamera. Nanti akan di tangkap layar oleh screen capture ya, oleh gurunya masing-masing untuk bisa menjadikan nanti bahan untuk absen. Ya. Oke. Ini di sana sudah ada juga yang mengaktifkan, ada yang tidak, gitu ya. Oke, untuk saat ini silakan nanti dicoba seperti itu. Nah, setelah selesai nanti itu kurang lebih kan kalian mulai jam 8 ya. Jadi sebelum jam 8 nanti sudah ada semua, sudah diaktifkan kamera semua, diperlihatkan bahwa kalian siap untuk melakukan PAT, maka jam 8
pas itu sudah bisa memulai untuk mengerjakan G-School-nya. Pak, kalau saya pakai laptop berarti ya udah tinggal buka web browsernya, ketikan gschool.net, udah login di sana, nanti tinggal ngerjakan. Start biasa seperti menggunakan laptop. Pak, kalau pakai HP gimana? Berarti kalau menggunakan HP, saat kalian sudah dipersilakan nanti sama gurunya, guru di ruangan itu, di room tersebut ya, untuk mengerjakan, maka kalian tidak perlu kembali back ke menggunakan tombol back ya, tetapi pencet saja tombol home atau kembali ke layar utama. Kalau menggunakan, kalau iPhone kan nggak ada tombol home-nya ya, dia tinggal di swipe ke atas doang kan, dia nanti jadi ke home. Jadi itu tetap menjalankan Zoom, tetapi kalian masih bisa menjalankan G-School-nya dari situ. Kalau yang Android yang ada tombol home-nya, tinggal pencet tombol home, nanti baru buka web browser. Ingat, bukanya jangan aplikasi. Bukanya jangan aplikasi. Karena nanti kalaupun diarahkan ke aplikasi, kalian tetap menggunakan awalnya adalah dari browser. Pak, browsernya pakai yang Google Chrome boleh? Boleh. Pak, yang pakai Google doang gitu, yang G tulisannya, boleh. Nanti akan dicoba, kalian silakan kalian coba. Ya. Nah, ini ada yang mengaktifkan. Nah, pada saat bawa mute ya. Pada saat kalian mengerjakan soal, posisi kamera akan tetap menyala, tetapi mic-nya akan di-mute oleh siapa? Host-nya ya. Tetapi bisa jadi sewaktu-waktu nanti akan diaktifkan gitu. Hanya mungkin kalau misalkan diaktifkan semua ribut nanti gitu. Ya, ribut. Oke ya. Jadi nanti sewaktu-waktu. Artinya kalian tetap pada saat Zoom-nya jalan atau Zoom-nya running di background atau di back application-nya HP kalian ya. Itu biarkan saja gitu, dibiarkan saja gitu ya. Tidak perlu kalian untuk kasih. Kalian fokus mengerjakan G-School-nya. Ya, sesuai jadwal. Ada yang 2 jam, ada yang 1,5 jam, ya beda-beda ya kalau enggak salah ya. Itu. Untuk besok sudah tahu ya jadwalnya ya. Bahasa Indonesia. Ya kan? Oke. Nah, baik. Sekarang yang saat ini menggunakan handphone, silahkan kalian aktifkan kameranya, lalu ditekan tombol home-nya gitu, atau kembali ke home, buka G-School kalian dan kerjakan soal yang sudah di-set oleh Bu Leni. Bentar. Ya, Bu Leni sudah memberikan latihan soal. Apa namanya Bu Leni? Latihan soal pencemaran lingkungan di situ. Sebentar, ini. Ya, jadi saat kalian sudah ini. Nah, ini sudah ada. Ini sudah ada ya. Latihan soal pencemaran lingkungan. Nah, di sini akan kelihatan. Guru kalian ya, atau pengawasnya nanti akan melihat di sini. Tutup deh. Yakin dulu deh. Oke, di sini hasil kita akan bisa melihat. Dari yang sudah ada di sini akan kelihatan. Nah, ini ada Naura, lihat. 72, Naura aktif. Naura sedang mengerjakan dan online, kelihatan. Cuman di sini Naura tidak mengaktifkan kameranya, kan gitu. Ya, seperti itu. Aurel, kan enggak ada namanya, enggak ada kelasnya nih.
Nah, saya cek ya yang lain. Nah, misalkan ini Gina, oh, ini yang kelas 71 ada Felita gitu. Nah, bisa ya. Jadi saat kalian masih aktif Zoom-nya, kalian masih bisa mengerjakan gestkul. Karena apa? Karena gestkulnya tidak menggunakan mode aplikasi yang menutup aplikasi yang lain, karena mengaksesnya melalui browser. Gitu ya. Jadi memang kalau ada pertanyaan, emang bisa Pak gestkulnya nanti masuk saat Zoom-nya lagi aktif? Ya, ini kalian silakan mencobanya. Oke. Dari beberapa orang yang ada, Bapak sudah melihat ada yang aktif. Nah, ini Alexa ada, sudah mengerjakan. Ya, meskipun di sini Alexanya pakai ini enggak. Oh, ini tadi tuh Alexa ya. Nah, ini Alexa sedang mengerjakan. Aktif di Gestkul, juga ada di Zoom-nya. Itu. Ini mungkin menggunakan dua. Ya. Yang pakai satu juga bisa, semua masih terang. Zindi belum diganti namanya ya. Gitu. Nah. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Bapak kasih kesempatan untuk bertanya. Mohon nanti Pak, ya besok harus diaktifkan kameranya. Ya, siapa ini yang nanya? Pak, saya mau nanya, Pak. Siapa ini? Ya Allah. Namo Muhammad Titan, Pak. Oh iya, Muhammad Titan. Silakan. Pak, kalau mau ke kamar mandi tuh izin dulu atau langsung ke kamar mandi? Iya, kalau tidak kebelet banget, izin dulu. Ya, kan nanti ada pengawasnya kan. Titan. Mau ke kamar mandi, mau ya mau ngambil minum misalkan ya. Itu. Oke. Ya kalau bisa sih kalau minum makan disiapkan saja. Itu. Pak, geskulnya boleh sambil makan. Ya. Jadi kalau minum boleh, kalau makan nggak boleh katanya. Kalau minum boleh. Kalau minum nggak kan boleh kayak di sambil kelas sarapan. Kalian masih bisa untuk ngambil minum gitu ya. Tapi disarankan jangan makan, karena apa? Karena nanti pasti minta ke belakang lagi nanti kan, apa ke kamar mandi. Gitu. Oke. Tadi Titan udah Titan. Jawabannya jelas. Oke ya. Pak. Sebentar satu-satu. Oke, siapa ini yang nanya nih? Kaiser. Kaiser, ada yang mau ditanyakan? Ah? Enggak. Yang ditanyakan? Iya. Ada Pak. Apa tuh? Kalau misalnya saya lagi zoom gini, gimana saya bisa ke itu dah ke guest schoolnya dah Pak? Saya bingung. Ini kamu sekarang posisinya sedang buka Zoom. Iya. Nah, sekarang kamu pakai HP kan? Enggak, pakai komputer, Pak. Oh, pakai komputer. Kalau pakai komputer, kamu buka Google Chrome atau browser. Enggak, maksudnya gimana cara keluar dari Zoom-nya gitu, oh, tanpa mesti ngelih. Di sebelah kanan atas itu ada tulisannya exit full screen. Ada enggak? Yang mana ya? Exit show small active speaker video. Oke, ini Bapak offin dulu deh sebentar. Bapak stop share screen. Oke. Sebentar. Pak, kalau misalnya keluar gestkul ketahuan nggak, Pak? Maksudnya? Kalau misalnya kita lagi gestkul terus nggak sengaja keluar dari gestkulnya ketahuan nggak? Iya. Nanti di situ tidak off apa di gestkulnya tadi ada. Oh, ini Bapak share lagi deh. Sebentar. Oke, ini di sini akan ada tanda hijau. Ini kelihatan nggak kalian? Yang Bapak share screen ada nggak?
Kelihatan ya, ini sini ada tanda hijau. Tanda hijau ini artinya sedang aktif di G-School. Kalau seandainya tidak aktif, tidak ada tanda hijaunya di sini nih, seperti Vito nih. Vito lagi nggak buka G-School nih. Kalaupun di sini dilihat sama Bapak, ada timeline-nya di sini, Bapak akan bisa tahu apa yang dilakukan Vito. Ya. Nih. Dari jam 13.02 mengakses nomor-nomornya ya. Nih, menjawab di sini ada semua. Jadi kalian pasti ketahuan kalau nah ini contoh inaktif 2 detik. Kalau inaktifnya banyak berarti ada kemungkinan kalian keluar dari G-School kalian atau tidak mengakses G-School-nya. Ya. Kan kelihatan di sini. Nah, ini 48 detik. Berarti ada dari 13.20 sampai 13.21 48 detik ini Maya masih ini. Tuh. 2 menit. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, gitu ya. Nih ada tulisannya juga nih keluar nih. Di off dan sebagainya. Oke, jadi ini kita bisa tahu kalian aktivitas kalian di G-School hanya dari timeline kalian. Jadi nanti Pak, tidak akan ini. Oke. Terjawab enggak? Pak, saya mau nanya, Pak. Sebentar, Bapak lagi jawab yang teman kamu nanya tadi. Oke ya. Oke, sekarang siapa? Mas Zaya. Iya, Pak. Ya, kalau misalnya lagi Zoom terus yang masuk ke G-School, kan di G-School-nya kan nggak bisa keluar lagi ya. Kalau misalnya Zoom-nya nggak sengaja keluar sendiri gimana, Pak? Maksudnya di G-School-nya di G-School-nya lagi ya. Ya. Terusnya nggak tahu kenapa Zoom-nya keluar sendiri gitu. Nanti kan pengawasnya kan tahu. Jadi nanti ada sesi, jadi dipantau terus nanti kan kalian sama pengawasnya kan. Jadi ada sesi pasti dicek terus gitu ya. Kalaupun nanti tahu-tahu keluar nanti ya tinggal dihubungin aja. Ya. Nah. Tapi biasanya sih enggak ini. Enggak, mudah-mudahan enggak. Lebih stabil sih kalau Bapak bilang. Gitu ya. Oke, nanti makasih akan dihubungi Pak. Kalau misalkan memang jadi kalau sudah pada saat kalian mengerjakan soal, fokus kalian kerjakan soal di G-School-nya ya. Kalau menggunakan laptop ya berarti dua-duanya itu diakses di laptop yang sama, nggak perlu ada dua laptop, nggak usah. Jadi yang satu buat Zoom, yang satu buat G-School, nggak usah, satu aja gitu. Kalau pakai laptop atau PC, Pak, kalau saya pakai PC nggak ada kameranya. Ada nggak yang gitu? Nggak ada ya pasti. Saya Pak. Hah? Siapa? Saya Pak. Nggak punya ini. Nggak ada kameranya. Nggak ada Pak. Tapi ada handphone ya. Handphonenya ada kameranya ya. Ada lah Pak. Iya. Nanti berarti zoomnya pakai handphone saja yang bisa ada kameranya ya. Oke Pak. Iya. Oke, ada lagi yang bertanya? Pak, Yomi Pak. Iya. Saya kan tadi kan barusan buka G-School. Iya. Jadi saya kan pakai tablet nih, nggak pakai laptop ya atau HP. Jadi saat saya buka G-School itu aku masih tetap online ke Zoom-nya atau gimana tuh? Iya, kalau buka. Jadi pertama kan Zoom-nya dulu ya, sudah connect ya kan? Sudah ada, ya. Sudah tampil kamu. Sudah absen di Zoom, ya kan? Iya. Nanti pada saat gurunya atau pengawasnya bilang, oke, silakan kalian buka G-School-nya. Langsung saja klik tombol Home atau pergi ke atau buka aplikasi Chrome-nya atau browsernya, akses G-School-nya, gitu ya. Jadi ya, Pak. Tetap itu Zoom akan berjalan. Tidak kamu tidak leave dulu, enggak, ya. Jadi ya, Zoom-nya ya tetap berjalan, gitu ya? Iya Pak. Oke. Makasih. Ini langsung dicoba aja Hilmi, jadi biar ini. Pak Rizal, Pak. Ya. Ya Pak. Oh, misalnya kesiangan nanti ada susulan nggak Pak? Ah, diusahakan jangan kesiangan ya. Jangan kesiangan. Jadi pagi-pagi sudah bangun, jam 7 itu gimana sudah cara bangun pagi, siap, Pak? Ya.
bangunnya yang pagi lah, kan udah sholat subuh langsung siap-siap belajar atau olahraga dulu boleh, ya kan? Kalau misalkan sakit, kan tadi juga ada yang teman kita, teman kalian yang memang dirawat di rumah sakit, nah itu baru susulan, ya. Ya masa lagi sakit di rumah sakit harus ikut PAT kan gitu ya. Nah, kalau hanya kesiangan, nah jangan sampai nih besok sudah mulai tuh di alarmnya diaktifkan, jangan sampai kesiangan ya. Jam 7.30 sudah wajib ada di Zoom. Karena kita start jam 8 ya. Jam 7.30 sudah ikut di Zoom. Enggak apa-apa. Sambil menunggu yang lain lengkap itu. Jadi jam 7.30 kalau roomnya sudah dibuka, kalian bisa langsung gabung. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini ada yang nanya nih. Bapak kalau sudah selesai ujian boleh langsung keluar atau nunggu waktu selesai dulu gitu. Nanti kalian di situ ada dua sesi lo ya. Ada hari setiap hari ada dua sesi ya. Ada apa? Misalkan ya, kalau besok bahasa Indonesia sama apa besok itu? Bahasa Indonesia sama PAI, ya kan? Nah, bahasa Indonesia sama PAI. PAI-nya ibadah SKI. Jadi kalian tunggu dulu di room itu. Kalau udah selesai baru leave. Jadi jangan leave dulu, nanti join lagi. Itu ya. Pak, saya mau tanya. Ya. Ya, Ken. Besok ada esai enggak? Besok ada esai enggak? Besok ada esai atau tidak? Siap-siap aja, pokoknya ada esai atau enggak ada esai tetap kalian belajar gitu ya. Oke, Pak. Iya. Tetap kamu belajar kan? Iya. Pak, ini ada yang nanya nih, Pak, kalau semisal posisinya lagi nge-zoom gimana bisa gestur tanpa mesti dianggap nge-lift? Itu tadi. Jadi jangan lift Zoom, tetapi buka browser lain ya, di kalau pakai laptop kan di browser ya. Kalau pakai HP berarti buka browser gitu. Jadi Zoom-nya jangan di lift, jangan lift. Kan kalau kalian kan di situ adanya end meeting, leave meeting ya. Leave meeting ya kan. Jangan, tetapi buka browser aja. Nanti kelihatan kok di kita Pak, kelihatan mana yang leave, mana yang enggak. Oke. Iya, iya. Kalau misalnya kita Zoom-nya pakai laptop habis itu kerjanya pakai HP boleh enggak? Boleh. Kalau ada, boleh. Kan okay. Ada juga yang teman kalian yang enggak punya laptop, enggak ada laptop dan HP gitu ya. Mau laptop satu doang boleh. HP satu doang boleh, atau dua-duanya boleh kan? Boleh. Oke. Okay. Ya. Pak, kalau pakai laptop until Zoom maksudnya? Until Zoom, terus gestur-nya pakai HP? Oh, iya boleh. Laptopnya pakai Zoom, Zoom-nya pakai laptop, laptopnya pakai Zoom. Zoom-nya dipakai di laptop, gestur-nya pakai HP boleh. Ya, tetap ya. Penamaannya tetap seperti itu, kelas sama ini, kameranya diaktifkan, kamu pakai ini. Jangan zoomnya dinyalakan di laptop, ya kamunya nih ini ngerjain di HP tapi nggak di depan laptop, ya udah, itu namanya sama aja dong gitu. Nanti dianggap tidak hadir tuh kalau nggak bisa menunjukkan mukanya di Zoom gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya, Alma? Ada pertanyaan lagi? Ini kedengeran nih. Kedengeran nih yang di sini ngomongnya. Oke, ada lagi yang bertanya? Alma ini mau nanya? Enggak ada. Oke. Ini masih banyak yang enggak ikut ya. Baru 200 orang loh. Oh iya, masih banyak yang nggak pakai kameranya. Iya. Ini kalau bisa sekarang diaktifkan kameranya deh. Pak, saya nggak pakai jilbab. Ya, pakai dulu lah jilbabnya bentar loh. Pakai kerudung. Ini saya kasih lihat ya. Kasih lihat. Bapak kasih lihat yang sudah ikut.
nanti kelihatan so diklik sini malah dia ngikut. Oke, nah ini nih kalau masih pakai picture-nya begitu nggak kelihatan itu. Ini banyak banyak yang nggak pakai. Nah, ini kameranya diaktifkan semua nih. Tuh, kelihatan kan mukanya kan? Nanti yang nggak mengaktifkan kamera dan tidak memperlihatkan mukanya akan dicatat. Di screenshot-nya nanti disilang-silangin. Ya. Oke. Kenapa? Kameranya. Iya, bisa di ini di S. Tapi di sini S to start. Diminta untuk mengaktifkan. Gak bisa otomatis langsung. Ya. Jadi di gurunya ini gak bisa. Oke. Ya, yang baru datang nanti dilihat catatan-catatannya nanti habis ini rekamannya juga Bapak share ke grup. Nanti biar bisa di-share sama wali kelas kalian. Apa hasil dari simulasinya sekarang? Oke, sampai sekarang sampai saat ini ada pertanyaan enggak? Jangan lupa penamaannya ingat kelas dulu baru nama ya, jangan dibalik. Kelas dulu baru nama. Mana tadi? Nah, ini. Pak, gimana cara ganti namanya, Pak? Kalau misalnya di komputer. Di komputer ganti nama kamu buka partisipan dulu. Ada menu partisipan enggak? Ada. Nah, di partisipan kan ada nama kamu paling atas tuh. Di situ nih, ini Bapak kasih unjuk. Partisipannya kayak begini listnya ya. Kayak di tampilan ini kan. Nah, di sini ada tanda panah ke kanan itu, ada more, diklik lalu ada rename. Rename ganti di sini ya. Kelas, nama kelasnya sama nama kalian. Tuh. Maka akan ganti. Ya. Tuh, Kaiser udah bisa. Oke. Oke ya, ada lagi nggak pertanyaan? Sudah jam 2 ini. Pak, jadi nanti kalau misalnya mau buka Zoom gitu nanti dikasih mau buka Gesco gitu tapi masih dalam posisi Zoom di close gitu doang. Nanti dikasih itunya kan, Pak? Dikasih kayak option gitu kan di atasnya gitu. Soalnya kalau misalnya lagi posisi Zoom tidak ada nih, tidak ada di exit full screen. Ada nggak di situ nanti exit full screen? Tidak ada, Pak, di sini. Mouse-nya kamu arahkan ke atas dulu. Nah, nanti akan ada pilihan di situ exit full screen. Sebelah kanannya. Nah, itu. Kalau kamu ini kan sekarang posisinya kan sedang full screen zoom semua tampilannya ya kan. Jadi kamu enggak bisa buka yang lain. Nah, dengan cara exit full screen itu atau kamu minimize di situ bisa kamu buka yang browsernya. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, saya mau nanya. Iya. Bapak mau jawab. Kalau misalnya nggak sengaja keluar Gesco gitu, masuknya nggak perlu pakai kode-kode gitu kan? Nggak ada. Untuk PIN-nya kita nggak ngasih PIN. Kita nggak ngasih PIN dan kita nggak ngasih apa? Aplikasi gitu ya. Jadi dibukanya melalui browser saja. Misalnya Gesco-nya di HP itu bisa pakai aplikasi nggak sih? Harus pakai browser? Ya browser saja supaya nanti takutnya aplikasinya kamu ngehang, nanti kamu malah habis waktunya. Browser lebih ringan ya. Kita juga nggak menggunakan secure mode-nya di situ untuk aplikasi. Tetapi bisa dibuka melalui browser baik laptop maupun handphone. Kak, ya.
kalau misalnya kita zoomnya di laptop, habis itu kita buka gestulnya di laptop juga, itu pas kita buka gestulnya kelihatan nggak mukanya? Kelihatan. Kameranya. Kelihatan. Kelihatan. Yang penting di zoomnya kameranya di onin, jangan sampai di off. Ya. Ada lagi? Ini pertanyaannya cuma satu nih, besok jam 7 harus sudah ada loh. Ini jangan sampai kesiangan nih loh. Jam 7.30 udah join, jadi jangan sampai kesiangan ya. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa Bapak akhiri nih. 196. Tadi 200 ya? Tadi 200 lebih ya. Oke. Okay. 200 lebih ya. Oke. Okay. Baik. Yang sudah bisa dan sudah yakin aplikasinya atau kameranya HP-nya bisa akses kamera, laptopnya juga bisa akses kamera, boleh leave. Tapi kalau yang masih mau nyoba-nyoba sambil zoom, sambil ngerjain gestul, silahkan. Ya, ini gestulnya masih aktif kok, masih ada latihannya, latihan pencemaran lingkungan ya tadi. Oke. Ya. Ada pertanyaan nggak yang lain? Nggak ada. Ini kalau jam segini bisa penuh ya. Tadi pagi kenapa pada nggak banyak? Ya tadi pagi diem doang. Ya tadi pagi diem doang ya. Oke. Oke ya, nanti dilanjut sama Bu ini deh. Bu Leni. Sebentar. Bu Leni mana tadi? Pakai nama apa? PAT ya? Delapan. Yang 8B ya. Bye. Oke. Okay. Itu siapa itu yang belakang backgroundnya si Kenda itu? Ya?